몰라. 안전운전 하십시오. 어디 있어? 아래선입니다. 아래선 이들로 되게. 우선. Menyusul Pratama Arhan dan Aziza Salsa, Asnawi Mangkualam dikabarkan tengah menjalin hubungan serius dengan Fujianti Utami, alias Fuji. Kedekatan itu bermula saat keduanya kompak menghadiri pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Salsa di Tokyo, Jepang. Kemudian kebersamaan Asnawi dan Fuji pun kian banyak terekam dalam Instagram story Ratu Namira. Dalam unggahannya, Asnawi Mangkualam tampak duduk berdampingan dengan Fuji dalam mobil sembari memberikan bunga mawar merah kepada Fujianti Utami Putri. Fuji yang sedang duduk di sebelah sang kapten itu pun tak malu berpose sambil menunjukkan jempol sekaligus tersenyum dengan memamerkan hadiah pemberian dari Asnawi Mangkualam Bahar. Tak cuma itu, keduanya juga baru saja terciduk jalan berdua dan dinner romantis sontak bikin telinga mantan pacar Fuji, Torik Halilintar semakin panas. Tak heran banyak netizen yang menduga jika Asnawi dan Fuji benar-benar berpacaran dan menjalin hubungan yang serius. Bersamaan dengan kabar kedekatan keduanya, netizen lagi-lagi dibuat gempar dengan unggahan Asnawi di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Asnawi mengunggah foto bersama dengan sahabatnya, Egi Maulana Fikri yang sedang mengajak Fuji ikut jalan-jalan. "Deal," ujar sang pesepak bola sambil memamerkan momen dirinya dan Egi yang saling berjabat tangan. Unggahan itu pun kian ramai dengan komentar Pratama Arhan yang memberikan kode soal pernikahan Asnawi dan sang kekasih. "Deal tahun ini kah?" kata Pratama Arhan. Tak memberikan jawaban pasti, namun Asnawi seolah membenarkan ucapan Pratama Arhan terkait kabar pernikahannya tahun depan. "Diam-diam aja nanti aku telpon," ujarnya. Saat ini, Asnawi maupun Fuji sudah mengonfirmasi kedekatannya. Keduanya mengaku sudah ada jalinan asmara. Haji Faisal buka suara usai anaknya, Fujianti Utami gencar dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Terkait ini, Haji Faisal belum bisa banyak komentar. "Seperti saya yang bilang tadi, belum bisa saya menjawab," ujar Haji Faisal. Haji Faisal menyebut dirinya belum bisa memberikan jawaban lantaran mengaku belum mengenal sosok Asnawi Mangkualam secara pribadi. "Yang pertama sekali, orangnya saya nggak kenal. Kalau bertanya ke saya harus tahu orangnya, latar belakangnya. Banyak hal lah," kata Haji Faisal lagi. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Asnawi Mangkualam Bahar menggoda Fujianti Utami Putri dengan menyanyikan lirik lagu Bang Haji Roma Irama, "Cuma Kamu". Melihat interaksi manis keduanya semakin membuat fans berharap Fuji dan Asnawi ke jenjang yang lebih serius. Kendati demikian, Fujianti Utami dan Asnawi Mangkualam Bahar membuat semua fans yang hadir menangis dengan keromantisan Fuji dan Asnawi Mangkualam Bahar di atas panggung spesial konser ulang tahun Fuji ke-21 tahun. Tak luput dari perhatian publik Torik Halilintar yang ikut meramaikan konser ulang tahun Fuji ke-21 tetap selalu menjaga hubungan dengan baik dengan Fuji walaupun banyak komentar pedas dari netizen. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika duet romantis Fuji dan Asnawi Mangkualam Bahar disaksikan langsung oleh mantan pacar Fuji, Torik Halilintar. Sontak fans Tofu ikut menangis. Asnawi Mangkualam Bahar sempat terekam kamera mengucapkan kata "I love you" ke Fujianti Utami Putri di atas panggung yang membuat fans berteriak histeris.
Kalimat itu diucapkan Asnawi Mangku Alam Bahar karena ia sedang asyik menyanyikan lirik lagu Cuma Kamu yang dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama. Tarik yang ikut menyaksikan keromantisan pasangan Fuji dan Asnawi Mangku Alam Bahar melihat tingkah Fuji sontak tersenyum lebar dengan sakit hati yang mendalam. Terutama saat Asnawi Mangku Alam Bahar mendekatkan wajahnya ke arah wajah Fuji seraya mengucapkan tiga kata, yakni I love you, I need you, dan I want you. Tarik yang tak kuat melihat keromantisan Fuji dan Asnawi langsung menghentikan aksi mantan kekasihnya itu. Melihat Tarik yang tampak masih sayang ini membuat penggemar berharap keduanya bisa balikan. Namun, Fuji sudah milik Asnawi Mangku Alam Bahar. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Fujianti Utami Putri alias Fujian baru saja merayakan ulang tahun yang ke-21. Tepat tengah malam, Fuji mendapat kejutan kue ulang tahun berisi cincin lamaran tepat di depan Haji Faisal dan Ibunda Dewi Zuhriati dan sahabat-sahabatnya. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu pun menjadi saksi cinta suci pesepak bola Asnawi Mangku Alam dan mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami Putri. Terlepas dari kisah asmara Fuji dan Asnawi, di momen spesial itu, Dewi Zuhriati selaku ibu kandung Fuji mengucapkan selamat kepada kedua pasangan tersebut. Tentu saja, Dewi juga memberikan doa terbaik untuk anaknya dan calon menantunya itu agar awet sampai jenjang pernikahan nanti. HBD anak cantik mama, semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetaplah jadi anak yang ceria dan tetap jadi orang baik-baik untuk mama dan pacarnya. Mama dan papa sangat bangga sama Uti yang selalu tegar dalam segala hal, tulis Dewi Zuhriati dalam postingan Instagramnya pada Jumat, tanggal 3 November tahun 2023 kemarin.